Ikan kering yang dijemur terlebih dahulu jadi santapan si anjing yang berkeliaran. Dimakan, dipijak dan tidak tahu apa lagi yang dilakukan anjing berkenaan. Itu pendedahan Persatuan Pengguna Melayu Kawasan Utara, PPMK, selepas banyak terima aduan mengenai tahap kebersihan industri memproses ikan dan udang kering di utara. Dakwaan itu berasas. Video ini dirakam di salah satu pusat memproses ikan kering di utara Semenanjung. Kelihatan 6 ekor anjing yang berada berdekatan menuju ke arah jemuran ikan sebelum memijak dan memakannya. Sehubungan itu, Presiden PPMKU, Lieutenant Colonel Che Johan Che Hassan gesa pihak bertanggungjawab ambil tindakan segera. Kalau saya tak bangkitkan isu ini adalah satu bebanan ataupun satu tanggungjawab yang saya telah gagal untuk maklum kepada semua rakyat Melayu di kawasan utara ini, supaya bukan kita nak boycott ikan kering ini, tetapi penguasa itu lebih prihatin di atas menjaga kebersihan kawasan penjemuran ikan kering ini. Kawasan yang ditinjau terkenal dengan penghasilan produk hiliran seperti ikan bilis, udang dan ikan kering. Majoriti penduduk di kawasan itu juga bukan warga tempatan, malah ada antara mereka yang tidak pandai bercakap bahasa Melayu. Mereka juga melarikan diri ketika cuba dihampiri wakil PPMK. Menurut Che Johan, ikan kering yang diproses di kawasan itu adalah untuk pasaran di seluruh utara, terutamanya Kedah dan Perlis.